رحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حضرين والحضرات جماعة sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, saya ingin sedikit meralat pembahasan yang kemarin ya, tentang basmalah, yakni penyebutan tentang fi'il pada basmalah ya. Itu kita sebutkan kemarin bahwa dia ditakdir ya, seperti bismillahi aktubu, dengan menyebut nama Allah saya menulis, kemudian dikedepankan untuk menunjukkan pengkhususan ya, ya pembatasan, ya itu terbalik. Harusnya ya asalnya itu fi'il dulu, kata kerja dulu, aktubu bismillah, seperti itu ya, apapun yang mau dikerjakan itulah takdirnya, aktubu bismillah, akra'u bismillah, arkabu saya naik kendaraan dengan menyebut nama Allah. Kemudian fi'il yang di depan ini dikebelakangkan, didahulukan bismillahnya, faham ya? Dahulukan bismillahnya, menunjukkan apa? Untuk menunjukkan pembatasan, menjadilah bismillahi aktubu, dengan menyebut nama Allah saya ingin menulis. Ini ada pembatasan di situ, bermakna pembatasan, maka menjadi maknanya hanya dengan menyebut nama Allah saya menulis. Faham? Baik, itu ada kekeliruan, terbalik saja ya. Baik, al-ikhwa wal-akhawat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Setelah menyebutkan basmalah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan muqaddimah. Muqaddimahnya ini masyhur seperti muqaddimah yang lain yang sering kita dengar ya. Namun dari muqaddimah ini mungkin ada baiknya kalau kita bahas satu persatu kandungan dan maknanya. Kata beliau, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Segala pujian hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya atas seluruh agama, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Di sini diawali dengan alhamdu. Alhamdu maknanya segala pujian. Lillah hanya milik Allah. Li di situ adalah lam lil istihqaq wal milk. Lam yang merupakan hak khusus dan milik Allah semata. Baik, maka menjadi maknanya segala pujian hanyalah milik Allah. Naam. Penulis rahimahullah mengawalinya dengan pujian kepada Allah ini mencontoh ya, dalam rangka mencontoh khutbah-khutbah yang
disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi dalam berbicara, dalam berkhutbah, Nabi senantiasa mengawali khutbahnya itu, ceramahnya atau pembicaraannya dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan demikian pula Al-Quran. Al-Quran diawali oleh surah Al-Fatihah dengan bacaan apa? Alhamdulillah. Maka ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh penulis apa? Penyusunan Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah yang ayat pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada riwayat yang menyebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fa huwa aqta'u attaru mamhuqul barakah. Setiap pembicaraan yang tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah dan selawat kepadaku, maka itu adalah pembicaraan yang aqta', terputus, abtar, pembicaraan yang rusak, yang tidak ada gunanya, mamhuqul barakah, hancur keberkahannya. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, tapi riwayat ini dihukumi oleh para ulama ahli hadis, dia adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif, yang lemah. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Qurrah Ibnu Abdurrahman Al-Mu'afiri. Dan ini terkenal, orang yang terkenal lemah periwayatannya. Iya. Bahkan ada yang menyebutkan dia su'ul hifz, jelek hafalannya. Nah, kurang baik hafalannya sehingga dilemahkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum karena tidak benar periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, ya, kenapa kita memulai pembicaraan kita, khutbah kita, ceramah kita dengan hamdalah? Demikian pula penulisan kita. Maka itu dalam rangka mencontoh apa tadi? Iya, mencontoh Al-Qur'an dan mencontoh khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Masuk pada kalimat alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah. Apa itu hamdun? Ya, pujian. Ingat ya, di dalam bahasa Arab pujian itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang namanya madhun. Madhun. Yang kedua, tingkatan berikutnya adalah hamdun. Tingkatan yang ketiga adalah sanaun. Semua ini dalam bahasa Indonesia maknanya pujian. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda tingkatannya. Bisa dipahami? Nah. Apa itu hamdun? Apa itu madhun? Tingkatan yang pertama dari pujian. Al-madhu atau madhun itu adalah pujian biasa. Pujian yang sekedar keluar dari lisan seseorang dan tidak sampai ke hati. Bisa difahami? Itu namanya madhun. Adapun tingkatan yang kedua
masuk pada tingkatan hamdun, pujian bentuknya hamdun, itu adalah pujian yang di dalamnya disertai dengan ta'zim, pengagungan, dan mahabbah, cinta. Disertai dengan pujian dan cinta kepada yang dipuji. Maka ini pujian yang keluar dari hati, tulus dari dalam hatinya. Dia memuji seseorang karena mencintainya dan mengaguminya, mengagungkannya. Maka seorang mukmin dia memuji kepada Allah itu dalam bentuk hamdun, pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu bedanya. Jadi kalau hamdun sekedar pujian, tidak keluar dari hati nurani. Kalau madhun, kalau hamdun itu benar-benar keluar dari dalam hatinya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Ini yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, "Innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi." Sesungguhnya alhamdu, pujian yang tingkatannya hamdun, itu adalah ikhbarun, pengkhabaran. Jadi harus diucapkan karena pengkhabaran ya. An mahasinil mahmud, dari kebaikan-kebaikan yang terpuji. Jadi pujiannya keluar dari lisan disebabkan karena apa? Dia merasakan kebaikan yang terpuji. Ma'a hubbihi wa ta'zimi, disertai dengan kecintaannya dan pengagungannya kepada yang dipuji. Kalau madhun tidak seperti itu. Sekedar memuji keluar dari lisan saja. Maka dari itu jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma, kata beliau, ya, terkadang kamu menyaksikan ada orang yang berdiri di hadapan penguasa, ya, memujinya setinggi langit tapi tidak ada kecintaan di dalam hatinya. Begitu ya? Dia hanya memuji karena apa? Karena mengharapkan harta darinya. Dia puji supaya mendapatkan tempat di sisinya. Dia puji supaya mendapatkan pangkat daripadanya. Cari muka saja. Ya kan? Dia puji setinggi langit di hadapannya. Kata orang, dia puji-puji karena dia berkecamuk. Apa itu berkecamuk? Berusaha keras cari muka di hadapan penguasa, tapi tidak keluar dari hati nuraninya. Dia puji, kamulah penguasa yang terbaik, kamu orang jujur, kamu orang hebat, ya, hanya orang yang seperti Anda yang bisa mensejahterakan rakyat. Tapi dalam hatinya penjahat kok. Itu pujian jenis apa? Madhun. Madhun. Tapi ketika pujian itu keluar didasari dengan kecintaan dan pengagungan di dalam hati, itulah hamdun. Makanya di dalam Al-Quran tidak pernah madhun disandarkan kepada Allah. Tidak ada ayat yang mengatakan al-madhulillah. Yang ada hanya apa?
Alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian hamba kepada Rabbnya itu benar-benar pujian yang keluar dari hati nuraninya setelah dia merasakan kebaikan dan kenikmatan dari Allah, sehingga timbul cinta di dalam hatinya. Ada pengagungan di dalam hati seorang hamba, keluar di dalam lisannya. Apa? Keluar dari lisannya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan kenikmatan yang datang dari Allah ini. Ini yang harus kita pahami, ikhwan. Iya. Jangan sampai kita mengatakan alhamdulillah ketika baca Al-Fatihah. Tiap kali salat, bahkan tiap rakaat salat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, tapi di dalam hati tidak ada pengagungan dan kecintaan kepada Allah akan kebaikan-kebaikannya selama ini. Sehingga apa? Lisan kita mengucapkan alhamdu, sementara perbuatan atau hati kita itu hanyalah al-madhu. Ini penting sekali. Makanya jemaah sekalian, luar biasa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap khutbah beliau. Diawali dengan hamdun, pujian yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita pahami betul, insyaallah taala di dalam salat kita akan khusyuk di dalam membacanya. Ketika kita apa membaca mukaddimah seperti ini, akan terlintas dalam benak kita, masya Allah, betul-betul hanya Allah yang pantas untuk kita puji setinggi-tingginya. Pujian yang jenisnya hamdun. Adapun manusia, maka kita puji dengan apa? Madhun. Tayyib. Kemudian bentuk yang ketiga atau derajat yang ketiga dari hamdun, apa, dari pujian, masih ada yang lebih tinggi dari hamdun. Apa itu? Sana. As-sana itu maknanya adalah, kata para ulama, as-sana'u huwa hamdun idza takarrar. Atsana itu adalah pujian yang didasari dengan kecintaan dan pengagungan, idza takarrara, apabila dia berulang dan terus berulang. Pujian yang didasari dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah ini diulang dan diulang setiap saatnya, setiap harinya, terus berulang, maka hamdun ini tadi naik derajatnya menjadi apa? Sana. Ya. Naik derajatnya menjadi as-sana'u. Bisa dipahami ya? Naam. Al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila seorang hamba membaca di dalam salatnya, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Maka Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Naam. Seperti itu ya. Tapi ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim,
Dialah Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Rahman dan Rahim sudah kita bahas kemarin ya. Di saat itulah kata Nabi, Allah akan menjawab, Athna alayya abdi, hambaku melakukan thana terhadapku. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu baru bentuknya hamdun. Tapi ketika sudah menyebutkan sifat Allah yang lainnya dengan pujian-pujian yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan dalam hati, maka itu sudah menjadi athana. Athna alayya abdi, hambaku telah apa? Melakukan thana terhadapku. Baik, sudah ya? Bisa difahami tiga jenis pujian ini di dalam bahasa Arab dan di dalam syariat kita. Maka harus kita bedakannya dan kita bisa mengukur di dalam diri kita. Saya ini masih derajat madhun terhadap Allah atau hamdun atau apa? Atau thana. Tentunya sebagai seorang muslim kita menginginkan tingkatan yang tertinggi. Senantiasa memuji kepada Allah dan terus mengulang dan mengulang pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Baik, berikutnya ikhwah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu dalam kondisi apa? Itu identik dengan dalam kondisi bersyukur, betul? Wujud dari sebuah kesyukuran, kita apa? Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah dan membesarkannya, mengagungkannya. Kalau begitu, apa perbedaan antara hamdun dengan syukrun? Alhamdu dengan asyukru. Kata para ulama, kalau alhamdu itu adalah pujian kepada Allah disertai dengan apa tadi? Kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Apakah dia dalam rangka mendapatkan nikmat atau tidak? Tetap dia memuji kepada Allah. Bisa dipahami? Ya. Tetap dia memuji kepada Allah dalam rangka mendapat nikmat atau tidak. Bahkan seorang hamba yang mencapai tingkatan keilmuan dan keimanan yang luar biasa, dia senantiasa memuji kepada Allah dalam seluruh keadaannya. Seperti bacaan Nabi ya. Ketika Nabi SAW berhasil menggapai sesuatu, ya, berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, maka Nabi membaca apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala pujian hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya, yang dengan nikmatnya semata tatimmus salihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu bencana, sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak diharapkan, apa yang Nabi baca? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala pujian hanyalah milik Allah di atas segala keadaan. Jadi dalam kondisi mendapat nikmat, Nabi tetap alhamdu. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, tetap alhamdu. Tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beda dengan hamba yang terkadang tidak faham dengan ilmu dan kurang keimanannya kepada Allah. Ketika mendapatkan kenikmatan, berhasil menggapai apa yang diinginkan, apa yang dia katakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap ketemu orang, alhamdulillah, saya berhasil. Teriak-teriak dia, alhamdulillah. Tapi ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, ditimpa bencana, ditimpa penyakit, ditimpa ini dan itu, apa yang dia katakan? Masih bisa mengucapkan alhamdulillah? Tak mampu lagi. Bahkan berkeluh kesah. Ya. Bahkan sebagian dari mereka justru berpaling dari agama Allah. Tidak kuat menahan dari berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mencela Allah. Ada yang menuduh Allah tidak adil. Ya. Ketika dia mendapatkan apa namanya berhasil dalam usahanya, masya Allah, dia puji Allah, alhamdulillah. Dia apa namanya rajin beribadah kepada Allah, rajin datang ke masjid. Ketika dia mendapatkan bencana, bangkrut usahanya, apa yang dia katakan? Allah tidak adil. Saya sudah setengah mati solat, ya, sudah rajin ke masjid, saya selalu berinfak, kenapa bisa seperti ini bentuknya? Ya, kenapa bisa saya ditimpakan dengan cobaan yang seperti ini? Akhirnya dia berpaling dari agama Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Hamba yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Kata Allah, wa minan nas, dan di antara manusia, may ya'budullah, ada yang beribadah menyembah kepada Allah, ala harfin, di atas harf. Apa itu harf? Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan al-harfu maknanya adalah at-taraf, berada di ujung, di tepi, sudah hampir jatuh. Bayangkan ada orang yang beribadah kepada Allah sama dengan orang yang berjalan di tepi jurang. Bagaimana kondisinya? Kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia tenang di atas ibadahnya, di atas ketaatannya. Tapi tatkala wa in asabathu fitnah, ketika dia ditimpa suatu fitnah, ujian dan cobaan, inqalaba ala wajhihi, dia langsung berpaling wajahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu dia terjatuh ke dalam jurang. Ini orang yang bertepi, apa, yang beribadah di tepinya agama saja. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dapatkan kebaikan, berusaha memuji kepada Allah. Karena itulah momen terbaiknya. Tapi ketika ditimpa musibah, maka dia pun berusaha untuk memuji kepada Allah. Kenapa? Seorang hamba yang berilmu itu faham betul, ya, bahwa setiap kejelekan yang Allah timpakan kepada dirinya, pasti ada kebaikan yang Allah inginkan di baliknya. Betul? Oleh karena itu, Allah tetap terpuji dalam segala hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itulah hamdul. Nah, sekarang asyukru, kesyukuran itu apa? Kesyukuran itu adalah pujian seorang hamba kepada Rabbnya terkhusus pada atau dalam kondisi dia mendapatkan nikmat saja. Itu syukur. Jelas ya? Dia bersyukur dalam kondisi dia mendapatkan nikmat kepada Allah. Dia puji Allah karena dia mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga jemaah sekalian,
antara hamdun dengan kesyukuran ada umum dan khusus, ya. Yang mana yang lebih umum? Hamdun atau syukrun? Hamdun lebih umum. Karena dia memuji kepada Allah dalam kondisi mendapat nikmat atau selain nikmat. Atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa, tetap dia memuji kepada Allah. Itu hamdun. Adapun syukrun, itu dia memuji kepada Allah terkhusus ketika dia mendapatkan nikmat saja. Baik. Al-ikhwa wal-akhawat, hadirin wal-hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya di sini hamdul diawali dengan alif lam, ya. Alhamdu. Makanya tidak boleh ditanwin. Kenapa? Alif lam tidak boleh bergabung dengan tanwin dalam satu kata. Itu aturan dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak ada tanwinnya berarti hamdun. Tapi kalau ada kalau tidak ada alif lamnya berarti dia apa? Hamdun ditanwin. Tapi kalau ada alif lam masuk harus dihilangkan tanwinnya menjadi alhamdu. Tidak bisa dikatakan alhamdun. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah jilid 1 ini. Alif lam di awal hamdun ini, ini yang disebut dalam bahasa Arab dengan alif lam lil istighraq al jinsiyah. Alif lam yang memasukkan semua jenis isim kata benda yang disebutkan setelahnya. Perhatikan. Maka al di sini setelahnya apa? Hamdun. Berarti memasukkan semua jenis pujian. Jenis pujian apapun itu yang dengannya dia memuji kepada Allah. Tentunya yang didasari dengan apa tadi? Kecintaan dan pengagungan. Ada di sini. Ya, bagaimanapun bentuknya dia memuji, maka tercakup di dalamnya pujian dalam bentuk ucapan, pujian dalam bentuk perbuatan, pujian di dalam hati. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diawali dengan apa? Alhamdu. Nah, maka al di sini menunjukkan keumuman, ya. Ya, mencakup semua umum bentuk-bentuk atau cara-cara memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pada alhamdulillahi. Ya, segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. Naam. Kemudian kata beliau, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Jadi dalam rangka apa kita memuji Allah di sini? Disebutkan oleh Syekh. Dia memuji Allah dalam rangka mengingat nikmat Allah yang besar, bahkan terbesar. Apa itu? Nikmat diutusnya Rasul Allah kepada kita dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Maka pada mukaddimah ini jelas bahwa Syekhul Islam rahimahullah, beliau benar-benar memahami kalau terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi.
Sudahkah kita juga merasakan apa yang disebutkan di sini? Sudahkah kita juga menyadari betapa terutusnya Rasul itu adalah nikmat? Kita tidak dapat bayangkan apa kira-kira yang terjadi pada kita jemaah sekalian jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasul kepada kita menunjukkan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini ibadah, ini bukan ibadah, ya, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, ini dicintai oleh Allah, ini yang dibenci oleh Allah. Seandainya tidak terutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, maka sungguh manusia seluruhnya hidup di atas kegelapan. Yang benar menurut mereka adalah apa yang benar menurut hawa nafsunya. Dan yang keliru menurut mereka adalah apa yang keliru menurut hawa nafsunya. Oleh karena itu jamaah sekalian, syukuri ketika kita ditunjukkan kepada jalan mengikuti apa yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nah, syukuri itu. Berapa banyak orang yang tidak memahami ini? Berapa banyak orang yang tidak bisa memahami bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah suatu kebenaran. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah suatu kebenaran. Padahal terutusnya Rasul itu adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukti kecintaan Allah terhadap hamba dan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita terlahir di permukaan bumi ini dalam keadaan sehat wal afiat. Setelah itu Allah berikan kepada kita nikmat pertama yang kita terima adalah nikmat kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ya, diberikan rezeki, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tumbuh dan berkembang dengan baik, disertai dengan nikmat demi nikmat dari Allah. Setelah itu Allah tidak biarkan kita seperti itu saja. Allah tidak biarkan kita berjalan dalam keadaan gelap. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan Allah menurunkan kepada rasul itu cahaya berupa Alkitab, Al-Qur'an, dan bersamanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai pedoman. Bukankah ini nikmat luar biasa kepada kita jemaah sekalian? Oleh karena itu, dalam perkara inilah harusnya kita banyak-banyak memuji kepada Allah. Mengalahkan pujian kita kepada Allah di saat tatkala Allah memberikan kepada kita harta benda yang banyak, bahkan dunia beserta seluruh isinya. Apa artinya harta yang banyak tanpa petunjuk dari Allah? Apalah artinya kesenangan hidup yang ada di permukaan bumi ini tanpa adanya petunjuk dari Allah?
sehingga kita tidak tahu kemana arah kita akan berjalan. Kita tidak akan tahu, ya, apa tujuan kita dicipta, untuk apa kita hidup di dunia, apa target yang akan kita capai. Kita tidak akan tahu itu tanpa terutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah kita menyadari ini, ikhwah? Sering kita dengarkan para khatib mengucapkan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bahkan kita semuanya hafal, ya, karena seringnya mendengarkan kalimat ini. Tapi sampai di mana kita telah meresapi kalimat-kalimat tersebut? Ya, itulah pentingnya ilmu, ikhwani fillah. Itulah pentingnya kita belajar, yang dengannya, ya, setiap yang kita dengarkan dari kitabullah dan sunnah itu benar-benar meresap ke dalam hati kita. Ya, berapa kali sehari kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin? Tapi sampai di mana penghayatannya? Sampai di mana kita telah memahaminya? Nah, tayyib, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu dulu, ya. Baru sampai alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, insyaallah kita akan bahas lagi untuk pertemuan berikutnya, ya, apa itu rasul, apa itu al-huda, apa itu din, apa itu al-haq. Ya. Yang insyaallah taala mudah-mudahan dengan itu kita semakin faham dengan agama kita. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu wa hibbakumullah.